Sorotan berikutnya, saudara. Kesedihan menyelimuti kediaman Praka Jamaluddin di Pemalang, Jawa Tengah. Praka Jamaluddin adalah salah satu prajurit TNI yang gugur ditembak KKB Papua. Praka Jamaluddin gugur saat menjalankan tugas. Ditembak KKB Papua pimpinan Numbuk Telenggen di Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat kemarin. Keluarga mengaku ikhlas dan bangga kepada Praka Jamaluddin atas pengabdiannya kepada negara. Kami tahunya sudah ikhlas lah para keluarga dengan meninggalnya adik saya ini, dan sebagai saya kan sebagai kakak kedua merasa bangga dengan meninggalnya adik saya baru putra saya juga, tapi bangga dengan meninggal sebagai seorang pahlawan. Dan kejadian ini menurut informasi yang terima terjadi hari Jumat kemarin.